Minggu 5 April tahun 2020, inilah suasana festivalan anak Madrasah Nurul Anwar yang diadakan dengan seadanya. Merebaknya wabah penyakit COVID-19, pihak wali murid Madrasah Nurul Anwar telah memakluminya dengan diadakan festivalan dengan sederhana. Dikarenakan pelarangan pemerintah, mengundang orang banyak takut menimbulkan yang hal yang tidak diinginkan. Festivalan tahun ini sama kayak ya, seperti tahun kemarin nggak? Enggak sih, soalnya kan sekarang kita harus bisa memaklumi saja, karena sekarang kan emang lagi ada virus corona, jadi kita memaklumin, dijadwalin. Kelas 1 jadwalnya jam 8 pagi, tapi kalau kelas 4 dan 5 dijadwalin jam 10 pagi. Tapi kalau kelas 2 jadwalin jam 1 siang, dan kelas 3-nya dijadwalin jam 3 sore. Nah, jadi begitu. Ini nggak sampai tahun berikutnya ya? Tapi mudah-mudahan saja sebelum puasa, lockdown seperti ini harus dibebasin semua ya. Aja. Terima kasih ya, Bu. Ya, ya. Waduh. Pernyataan wali murid kepada kami tentang acara tahun ini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang menjadi yang lebih baik. Orang tua wali murid mengharapkan agar wabah ini cepat terselesaikan, agar nanti bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan agar lebih tenang. Demikian saya Hadi melaporkan dari Desa Bojong Rengen, Tangerang.